سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. Ustaz, saya mau nanya bagaimana hukumnya, apa yang harus dilakukan jika sholat tarawih imam lupa baru satu rakaat tapi dia sudah tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, kurang satu rakaat tadi. Apa? Kurang satu rakaat. Maka imam itu tegak lagi, dia tambah satu rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai habis baca ayat Qul wallahu ahad. Sampai habis baru ruku, iktidal, sujud, duduk atau sujud, sujud, tasawuf, salam. Begitu caranya, ditambah. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat zuhur dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, apakah turun wahyu zuhur jadi dua rakaat? Apa tadi? Engkau sholat dua rakaat, ditambah Nabi dua rakaat. Nanti sebelum salam, sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanallah ya namu wa la yasfu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah ya namu wa la yasfu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak mengantuk, tak lupa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Nabi bisa lupa? Karena Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Jangan bilang, oh kalau gitu Nabi lupa banyak Quran yang hilang ini. Enggak. Allah tak mungkin membuat dia lupa kecuali ada hikmah syariat di baliknya, karena Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Sirna bi'aunillah minhajuna taqwa.